publik bahwa rekonstruksi kemarin berjalan lancar dan terbuka buat saya, teman-teman dari penyidik profesional, karena mengundang juga dari pihak ke lembaga negara resmi ya, seperti Komnas HAM, LPSK, kemarin saya lihat juga ada Kemenko Polhukam ya, kalau nggak salah, terus dari JPU, kemudian dari Kompolnas. Nah, proses rekonstruksinya berjalan lancar, menjelaskan mengenai situasi rekonstruksi dari Magelang, kemudian ke Rumah Saguling, kemudian ke Rumah Duren 3. Klien kami mengikuti semua proses itu, kemudian memang ada beberapa hal yang menjadi perbedaan. Mungkin itu kan dari hak dari tersangka yang lainnya ya, tapi prinsipnya adalah saya melihat bahwa klien saya tetap konsisten dengan apa yang sudah disampaikan di BAP ketika terjadi perubahan yang klien saya menyampaikan mengenai fakta yang sebenarnya itu kemarin direkonstruksikan karena mencocokkan antara keterangan klien saya dengan keterangan tersangka yang lain.